Shafi Azman 6.3R in the house, yow. Hey guys, welcome back to my channel Shafi Azman 6.3R. Wow, mengancang. Okay guys, konten kali ni kita nak tengok reaction, tengok sepatu Rooney yang 2022 guys, okay. So, yang mana-mana yang tengah stress ke apa ke, kita layan dulu sepatu 2022, okay. Please stay tuned, let's go guys. Laju sekali. Mal, hey. Mal. Buka, oh. Mal, buka Mal. Aku dah cakap ini memang duit kau ni lah ini. Ah, ini memang lak kau ni. Memang lak kau ni. Cepat Mal. Okay, eh. Kau boleh. Kita main kad paling besar, eh. Kad paling besar dia menang. Okay. Aku dah susun kad daripada rumah. Mal, ni aku letak semua duit aku, Mal. Aku letak semua. Okay. Ui, banyaknya Mal. Letak dululah. Siapa dapat senang terus masuk je ambil. Aku dah. Ini aku rasa kau menang ni. Mal. Mal. Ya. Yeah. Wei. Kenapa? Wey. Eh. Mal. Apa ni? Alo, Tokey. Eh, saya mau dompet memang motor lah. Keluar. Tolong. Nombor plate saya beli. Beli nombor plate sekali. Satu digit punya. Okey. Eh, aku menang. Yakin betul kau? Kita make up paling besar tau. Yalah, Mal. Aku ni, Mal. Ni, Mal. Tak apa tu. Ni gambar ni. Oh, Queen. Queen Mal. Kau cakap apa tadi? Kad apa? Kad paling besar. Kau ada Queen, aku ada King. So, maknanya King dengan Queen, King lagi besar. Eh, Mal. Ha? Tak, Mal. Apa dah? Aku dulu kat rumah, Queen yang kontrol. Jangan menipu, Mal. Tak, memang. Kau jangan menipu, Mal. Bukan menipu. Mana-mana pun memang King yang ni. Kau main Queen kontrol tu kat mana? Ya, kat rumah aku Queen yang kontrol. Kau berjudi kat rumah kau menang lah. Tapi kat sini, undang-undang dia King yang besar. King. Memang kau takut bini kau, Queen kontrol. Aku tak ada King yang betul, yang besar. Lagipun kad ni bersama pada rumah, mesti aku menangnya. Dah, minta kad. Mal, anak aku nak belajar, Mal. Ha? Anak aku nak belajar. Kau tahu kat aku jangan main teruk. Mal. Mal, tolong Mal. Itu cuma duit yang aku ada, Mal. Alamak, jangan dia beli nombor plate tu. Hello, Eh, tak jadilah. Kalau boleh, you kasih yang 7 angka pun tak apa. Lagi banyak urut, lagi bagus. Okey. Macam ni. Tak apa. Ma. Aku dengan kamu, ayah sak. Ya. Mal. Anak kau nak belajar. Anak kau si... Siapa nama anak kau? Mira, Mal. Mira, anak aku nak belajar, Mal. Masa ini, yeah. Mal. Yeah. Mal, aku nak duit aku balik. Abau. Dah campur dah, mana tahu. Ma. Okey, macam ni. Aku tolong kau. Aku tolong kau. Ini semua aku bagi kau pakai dulu. Tapi dengan syarat. Apa pula? Aku kahwin dengan anak kau. Mal. Ha? Kalau kahwin dengan kau, Nal. Mal, kalau kahwin dengan anak. Kalau kahwin dengan kau. Biar anak aku bodoh pun tak apa, Mal. Kau ingat aku nak jual anak aku? Ha? Kalau kau tak kahwinkan anak kau dengan anakku yang bodoh kau. Dengan kampung ni aku je yang banyak duit. Kau tak nak senang. Anak kau tak nak senang. Anak kau tak payah belajar lah kalau ada dengan kahwin aku. Apa dia nak aku boleh belikan lah. Apa masalah kau? Ni. Sekarang ni hidup ni. Ni. Ada belajar. Mana ni semua aku punya? Ni semua kau punya. Okay. Satu digit lah tadi. JEP. Satu digit. Satu. Nombor satu. Ha? Kalau boleh keluarkan motor yang handle ada dua punya. Okay. Mal, kalau macam tu, Mal. Aku terima lah, Mal. Ni semua duit aku, Mal. Duit kau. Tapi, ingat apa syarat dia? Kau menantu aku, Mal. Nah. Mal, nanti kat rumah, jangan ajak aku main pula nanti. Tak. Tak ada, sebab aku dah ada benda lain. anyway, you suka ke? You tak suka ke? But, dah ditentukan jodoh kita. Bapak you pun dah setuju. So, kita baik kita plan masa depan kita. Dan namakan anak apa. Relax lah. Tapi I rasa kalau kita kahwin, anak kalau ikut muka I cantik ke? Tak. Ha? Kita kahwin? Yalah, apa masalah? Tak lambat lagi nak kahwin tau. Awak jangan tak tahu. Ramai orang dah bercakap pasal saya tau. Awak jangan tak tahu. Saya kalau nak. Saya tak. Julia, Julia, Mira. Siapa Julia?
Kita duduk sana. Okey, boleh. Jom. Boleh lah, saya pun sama. Pakcik tak payah, pakcik. Pakcik tak payahlah. Pakcik ni siapa? Pakcik kau panggil aku? Kau siapa? Saya. Kau dengan dia siapa? Saya boyfriend dia. Umur berapa? Umur. 25. Badan bau tanah 25. Eh, malulah sikit. La ilaha illallah. Eh, ini bakal isteri aku, my future wife. Eh, pakcik. Aduhai. Pakcik, takkan future sempat ke? Pakcik, tak payahlah pakcik. Ha? Ini kan saya punya bakal tunang saya. Tak payah pakcik. Eh, kalau macam kau ni, malam pertama meninggal kau ni, rasa aku. Dahlah pakcik. Pakcik buat hal pakcik, saya buat hal saya. Eh, kalau tak percaya, kau tanya lah bapak kau. Dia dah pergi. Okay, cik, bye. Ayah. Ayah tak ingat ke janji ayah pada arwah ibu? Kalau ayah, kalau mama masih ada, semua benda ni takkan jadi. Ayah tak sayang Mira ke? Kamu jangan cakap pasal arwah mak kamu. Ayah tak sayang Mira ke? Tak, jangan jawab. Sebab kalau ayah sayang Mira, ayah takkan setuju Mira kahwin dengan Mak. Tak faham. Mira tak faham apa yang ayah... Apa tak faham? Mira, ni ayah beritahu. Kau nak marah, marah macam tadi. Mira kena tahu kenapa hari ni ayah berani. Sebab rumah ayah esok dah kena potong. Oh, rumah tak dapat tengok. Kalau macam gini cara, jadi ayah lagi untung rasanya. Berapa kau bagi ni? 1,000 mal. Kau pinjam? 1,000 lah. Kau ingat pegang dengan duit kau ni? Hei, pegang sini. Kau rasa aku kau ni jenis yang tak pernah pinjam duit lah. Kenapa? Kau pinjam 1,000, mana dia dapat boleh bayar 1,000 balik? Dia ada bunga. Eh, Mal. Pinjam 1,000 bayar 1,000 lah, Mal. Eh, yang bayar balik tu bukannya pinjam. Habis tu? Bukan pinjam, bukan apa pinjam. Itu apa? Pakai dulu. Mal. Eh. Mal, abang kau nak apa, Mal? Kau nak berapa? Aku okey kalau kau apa nak... yang aku pinjam, aku bayarlah, Mal. Bayar balik tapi dengan bunga. 1,000 dia buka 9,000 je. Eh, sorry. 9,000 tu semalam. Hari ni dah 30. Mal! Apa? Mati duduk semula pun aku tak ada. Macam mana nak kumpul sampai 30,000? Itu pasal aku cakap, cepat kau uruskan hal anak kau tu dengan aku. Engkau senang, hutang habis, anak kau pun senang. Bongok! Belum apa-apa kau dah panggil aku bongok, Mal. Eh? Pasal belum kahwin, besok aku panggil kau bapak. Mal! Aku tak rela, Mal. Kau jadi anak menantu aku tak rela, Mal. Eh, aku tengah baik, mood aku tengah baik ni tau. Aku cakap baik-baik. Kau tahu kan, aku punya orang berapa ramai. Kalau aku pergi rumah kau, aku bakar rumah kau dengan anak-anak kau dalam tu, dengan kau sekali. Kau ni dah lah hidup membusuk. Kalau terbakar lagi busuk kau. Aku baik kata dua. Kau nak kau uruskan anak kau kahwin dengan aku, ataupun kau bayar 30,000. Itu aja. Mal, buka dulu Mal durian, lapar, Mal. Ayah. Kucing duduk, kucing apa. Bambus, kau ingat bayar hutang aku 30,000 atau cepat uruskan hal anak kau? Eh, Haris, dah sampai dah, Haris. Alah, si tua nak berlaku jadi Buddha ni. Aduh. Eh, Haris, duduk dari bahagi aku yang kau datang lagi buat apa? Pakcik, terima kikatlah, terima kikatlah. Kau dah kalah, terima kikatlah. Dah tua-tua pun gelojoh juga, pakcik. Sabarlah, nanti Tok Kaji datang. Haris, jangan marah pakcik ya. Pakcik dah buat satu kesilapan besar. Tak apalah pakcik. Maafkan. Pakcik tahu Haris pun dah lama berkawan dengan si Mira. Tak apalah pakcik. Kalau jodoh saya tak ke mana pakcik. Baik. Maafkan ya. Ya, maafkan. Jadi nak teruskan ni lah. Boleh. Akad nikah ya. Baik untuk dia. Cepat sikit. Tak apa. Mira, duduk. Mira duduk nak. Mira. Jangan malu. Kita akan jadi suami isteri. Jangan malu. Dah. Memang sini. Mira duduk. Duduklah betul-betul. Duduklah betul-betul.
Tok Kadi pandai masak. Datang lah. Mana Tok Kadi? Tok Kadi? Mana Tok Kadi ni? Mana Tok Kadi? Tok Kadi ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sila, sila, sila. Kadi, benda baik jangan lewat-lewatkan. Silakan. Yeah. Benda baik, benda baik. Yeah. Tok Kadi, SOP. Ya, ya. Pengantinnya. Ini pengantin. Tak percaya ke? Okey. Saksi semua dah ada. Kita jalan jelah. Jangan gelojoh. Nanti dulu. Jadi nama dia bagi tahulah nama. 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 Nama siapa? Jamal. Musa Jamal. Ya. Nervous, nervous, nervous. Salamlah, salam. Nama Sah. Tadi apa? Jamal, Jamal. Jamal. Okey. Oh, sekejap. Kenapa banyak sangat ni? Dah sain. Ha. Salam kerup ke? Ini cek RM30,000 untuk tebus balik hutang daripada Pak Umar. Apa dia? Siapa ni? Siapa ni? Minta maaf. Saya bos Haris. Jadi Haris telah minta saya untuk membantu Cik Umar untuk menyelesaikan masalah hutang. Ya Allah. Bos saya. Dek, aku bagi kau RM30,000. Aku bagi anak kau. Tak nak, tak nak. Apapun saya, ni sekali ni je saya tolong. Apa yang Pak Omar dan Pak Jamal buat ni, haram dan berat apa ni hukuman di sisi undang-undang. Salah. Jadi. Terima kasih tuan. Terima kasih tuan. Stop it. Terima kasih tuan. Misteri ya, Tok Kadi ni misteri ya. Alhamdulillah. Terima kasih tuan. Terima kasih. Ada nak minum apa-apa ke? Tak apa. Ada. Saya sebenarnya nak pergi ke ada majlis yang lain pula sebenarnya. Oh, banyak lagi nak selamatkan orang? Ya. Okey, okey, baik. Terima kasih. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kau balik dari rumah aku sekarang. Kau balik. Kau balik. Tapi aku ada RM30,000 ni. Kau ambil duit kau. Itulah dia sepatu reunion 2022 memang seronok lah kan. Bila kita tengok, kita hilang apa, release tension. Okay. Okay guys, jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Okay. Terima kasih yang menonton. Kita jumpa di next video. Okay. Assalamualaikum. Bye.